Tes, 1, 2, 3. Ya, halo guys, halo, balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke guys, langsung aja, sekarang Get Rich udah update event terbaru. Dan kali ini kita kedatangan card terbaru. Cardnya kayak apa, langsung gue lihat aja di notice, oke? Jadi untuk si card terbaru itu, dia ada Yuka ya. Si Yuka ini skillnya yang pertama, ketika kalian lempar dadu, 35% pilih pindah ke area dalam jangkauan dadu. Lalu saat bangun, 70% upgrade landmark. Oke, berarti skill pertamanya itu persis kayak skillnya si Estelle. Jadi bisa loncat kalau kalian lempar dadu. Nah, tapi ini ada embel-embelnya. Embel-embelnya kalian bisa bangun landmark. Tapi skill landmarknya ini yang 70% cuma bisa aktif kalau si 35%-nya aktif guys. Jadi dia satu paket skillnya. Dan skill yang keduanya, saat tiba di areaku atau area lawan ketika turnku, 40% pilih pindah ke area dalam satu line. Tiba di areaku biaya sewa kali 2. Oke, berarti skill yang keduanya itu trampolinnya yang sepatu. Cuma ini persentasenya lebih tinggi 2%. Kalau trampolin yang sepatu itu dia cuma 38% guys. Dan buffnya, ketika kalian buat 3 bangunan, 35% langsung pindah ke tempat semula. Ini ada efek nge-ground dan 70% raih biaya bangun ketika tiba di areaku. Oke, berarti buffnya itu kayak skillnya si Cybernixi. Bisa pindah ke tempat awal ketika kalian bangun 3 bangunan. Si card baru ini menurut gua skillnya nggak terlalu bagus, cuma nggak jelek-jelek amat. Lebih bagus skillnya Sutton, Kilin, atau Mohyul guys kalau menurut gua. Oke, si Yuka ini didapat ketika kalian punya 3 material yang A+. Selain bisa dapat Yuka, kalian juga bisa nuker Remus kalau punya 3 material A+. Nah, si A+ ini didapat ketika kalian punya material yang A-nya. Yang A-nya di sini ada kipas, ada kucing, terus baju sama sendal ya. Berarti harus kumpulin 3 kipas, 3 kucing, 3 baju sama 3 sendal. Modal gua di event kali ini ada 4.400 dan ini enggak terlalu banyak. Semoga dengan modal segini kita bisa dapet si Yuka. Amin. Ya udah, langsung gua bukain aja kotak-kotak di mailbox. Ada 4 lumayan. Ayo, kalau bisa langsung dapat yang A+ GM. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo A+. Oke, dapat yang kipas ya. Kita buka lagi. A+. Oh, dapat yang baju. Enggak apa-apa, asal dapatnya beda GM. Ayo, dapat yang beda lagi. Oke, dapat kipas lagi ya. Kipasnya udah punya 2. Nah, kotak terakhir nih, kotak terakhir. Dapat kipas lagi. Yang kipas udah lengkap kayaknya. Yang kipas kita udah punya 3, yang bajunya cuma 1. Tinggal kumpulin 3 sendal, 3 kucing sama 2 baju. Ya udah, langsung kita draw aja. Ini enggak bakal gua abisin modalnya. Karena buat dipakai nguli diamond lagi ya, kalau misalkan gak dapet 200 diamond pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, yang A+. A+ dong, A+. A+. A, ya, dapet sendal 4 ya. Eh, dapet kipas 4. Kipasnya dapet 4, sendalnya dapet 1. Yaudah, gua lanjut ngedraw lagi. Ayo dong, kucing-kucing. Oke, dapat baju. Ini si kipas ngapain dikasih lagi GM? Di spam sama kipas kita. Si yang paling susah tuh yang kucing ya. Yang kucing dari tadi belum dapat. Ayo dong, kucing dong. Oke, dapat yang sendal. Berarti gua yang sendalnya udah lengkap. Kita tinggal kumpulin yang kucing 3 sama yang baju 1. Ya udah nggak apa-apa. Ayo, kasihlah yang kucing lah. Kucing lah, kucing lah. Ayo, kucing lah, kucing. Oke, masih belum dapet ya. Ngedraw lagi. Ayo dong, meong. Meong. Meong lah. Astaga. Ayo dong, kucing dong. Meong, meong. Kucing. Kipas semua dapetnya. Kipas buat apa itu? Yang kucing lah.
Ayo dong meong dong, meong. Mana sih meongnya? Meong lo itu meong. Ayo meong lah meong. Nah, dapat langsung yang A plus ya. Thank you lo GM. Tinggal dua lagi kita. Ayo, dua lagi. Dua lagi, dua lagi. Masih belum dapat. Lanjut ngedraw. Ayo, dua lagi, dua lagi, dua lagi. Oke, masih belum dapat juga. Masih di spam sama yang A yang udah punya kita. Si kucingnya. Nah, dapat yang A plus lagi kita. Oke, tinggal satu berarti. Tinggal satu. Ayo, satu lagi. Kucing kalau nggak yang A plus terserah lah. Oke, masih belum dapat. Modalnya tinggal 1200 ya. Ayo A plus lagi. Oke, masih belum dapat. Ayo dong, yang meong deh, yang meong. Meong meong meong. Tinggal 1000, tinggal 1000 GM sumpah. 1000 lagi loh, 1000. Kita bukain ini dulu deh. Gua bukain kotak-kotak mailbox. Tinggal satu lagi GM sumpah. Yang kucing itu belum dapat sama sekali loh. Malah kita lebih banyak dapat yang A+. Udah dua kali dapat yang A+. Si kucingnya itu enggak dapat-dapat dari tadi, guys. Oke, sendal lagi. Kucing dong, kucing dong. Kasih yang lain lah. Jangan kasih kipas mulu itu. Oke, kalau nggak kipas sendal ya dapatnya ya. Dari mailbox kita nggak dapat. Dan ini masih punya kesempatan 4 kali ngedraw buat dapetin si kucing. Ayo kucing, meong. Oke, 3 kali ngedraw lagi. Meong lah, meong lah. Astaga, terakhir nih, terakhir. Sumpah terakhir GM. Nah, thank you loh. Oke, akhirnya kita bisa down even juga. Modal yang udah gua keluarin 4200, kurang lebih sekitar segitulah. Dan kita dapat ya si Yuka ini. Thank you banget GM. Ya udah, langsung gua ambil aja si Yukanya. Dan kayaknya gitu aja video kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys, oke? See you!